Hari ini adalah tahun kedua kita merayakan kemerdekaan di tengah pandemi. 100.000 lebih saudara kita gugur. 3 juta lebih saudara kita merasakan perih. Banyak orang bertumbangan, pedagang, pengusaha, karyawan, termasuk tenaga medis. Semangat dan spirit itu juga saya harapkan menular kepada panjenengan semua yang saat ini sedang menjalani isolasi. Yang di sana, semangat semuanya. Panjenengan tidak sendirian. Yang penting, kita harus terus berjuang untuk pulih dan selalu meningkatkan imun. Ternyata pakai baju hazmat memang panas. Siapa Bapak Ibu yang masih batuk-batuk ngacung? Oke, masih batuk-batuk. Tadi sudah sarapan apa belum? Oke. Berapa hari Bu? 7 hari juga. Sekarang sudah membaik. Hari ini saya pengen upacara bersama mereka satu para penyintas. Saya kira dalam perayaan 17 Agustus hari ini, dalam upacara hari ini, nuansa kesedihan itu masih menggayut di kita semuanya. Saya ingin semua bersemangat, dan tadi kelihatan semangatnya kawan-kawan para penyintas, dan saya ingin hari ini bersama-sama para nakes untuk bisa merayakan 17-an. Saya baru pertama kali pakai hazmat. Panas banget ternyata. Saya tidak membayangkan mereka-mereka yang berjam-jam menggunakan hazmat ini. Saya ingin merasakan semangat mereka saja. Bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka merawat pasien, para tenaga medis, dan bagaimana mereka harus memberikan semangat-semangat juga pada para penyintas. Sesuatu yang saya ingin rasakan sendiri. Dan mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga bisa memberikan kepada mereka, kami juga merayakan 17 Agustus di tempat kerja di mana kami tidak pernah punya kesempatan libur. Itu yang kami ingin apresiasi dari mereka. Termasuk terima kasih bantuan dari TNI Polri yang selama ini ikut membantu di Donohudan dan seringkali harus bolak-balik ke beberapa kabupaten kota untuk membantu kabupaten kota yang memerlukan isolasi terpusat. Dan alhamdulillah kerja gotong royong bersama kompak ini alhamdulillah ada hasilnya. Jawa Tengah mulai membaik, rumah sakit mulai tidak penuh, cerita kelangkaan oksigen tidak ada lagi, semua menjadi bisa kita manage dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada outbreak lagi, kita butuh dukungan masyarakat agar kita bisa berdisiplin prokes. Sambil tugas saya menambah terus jumlah vaksinasi. Itu kira-kira. Yes.